Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harbi Maulana. Dari tingkat 2 mesin A, di sini saya akan mengerjakan tugas Master Kemil. Di sini saya telah membuat sketnya. Langsung saja kita ke toolpad atau langkah kerja yang pertama itu adalah facing. Kita mulai dari sudut sini. Lalu langkah selanjutnya menentukan tools. Tools yang kita gunakan adalah tools yang berukuran 10 dim 10. Stylenya kita ubah menjadi zigzag, deep cuts. Dipnya itu adalah minus 5. Kita coba dulu. Lalu kita membuat drill. Tentukan toolsnya. Tools yang kita gunakan adalah tools yang berdiameter 6. Jangan lupa cycle-nya diubah menjadi tab atau tab karena harus tembus, maka bikin 10. Okay. Untuk lubang satunya lagi kita bikin juga. Tool yang kita gunakan tools yang berdiameter 4. Cut parameter cycle sudah tab minus 20 sudah, komnya sudah. Okay. Lalu untuk membentuk benda kerjanya atau untuk memotong bagian atasnya kita menggunakan contour. Tools yang kita gunakan tools bit flat yang berdiameter 5. Parameter komputer convention direction kita ubah ke right atau kanan, kan kita mulainya dari kanan. Deep cut 10. Oke, sudah. Dan parameter skip minus 20. Karena ini masih belum berbentuk atau belum sempurna, kita bikin satu lagi kontur. Okay. Terus yang kita gunakan sama tapi diameter lebih kecil. Kita menggunakan diameter yang diameter 1 saja. Deep cut 10 sudah. Touch. Length parameter minus 20. Okay. Lalu kita coba. Ya, di sini saya menggunakan
face mata fahad facing yang diameter kecil karena biar lebih terlihat saja ini ya. Langkah kerjanya. Nah, sini udah terbentuk tembus. Oke. Setelah selesai, kita masuk ke mengeluarkan kode untuk CNC. Kode CAD. Caranya ada di G1. Operation Manager. Langsung. Yes. Tunggu sebentar. Ya. Baik, saya pikir cukup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.